kita sudah berjaya menarik sokongan pengundi Melayu Islam dan Ardu ke-15. Maka usaha penting dan berat yang mesti dilakukan adalah menarik sokongan pengundi bukan Islam dan bukan Melayu dalam Ardu ke-16. Dalam masa yang sama, meningkatkan kefahaman politik orang Melayu Islam yang sangat penting. Perkara ini penting untuk dibincangkan dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, tersusun dan dilaksanakan. Pak berusaha menyantuni berbagai kaum dan tidak pernah mengesampingkan slogan Islam untuk semua, Islam for all. Pak bersama Perikatan Nasional mesti berpegang teguh dengan imej bersih dan mesti dilihat bersih, wibawa dan inklusif. Perikatan Nasional menjadi pilihan rakyat, mesti dilihat berdaya dengan PSBN yang cakap tidak sebegitu. Pada masa sama, kerjasama PAH dalam gabungan Perikatan Nasional akan terus diperkasakan. Tumpuan perlu diberikan kepada aspek pengukuhan organisasi dan keserasian jentera di peringkat negeri dan kawasan. Khususnya rakan-rakan dalam Perikatan Nasional perlu menumpukan pada penambahan ahli yang ramai dan cabangan yang banyak. Tanggungjawab menarik sokongan undi bukan Islam dan memberikan penerangan kepada mereka tentang jaminan keadilan dan keramaian dalam pemerintahan kerajaan PN juga perlu dilaksanakan, khususnya rakan-rakan daripada gerakan. Di samping itu, program tarbiyah, keramaian, kepimpinan dan persyakatan secara bersama dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi ikatan kerjasama yang sudah terjalin ini. PAH melalui pemerintahan di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis sudah berjaya membuktikan kebebasan beragama. Namun kejayaan PAH bersama PN mentadbir negeri dianggap negatif kerana PAH beristiqamah berpegang pada Islam. Walaupun PAH berjaya menjadi sebuah parti yang paling berintegriti, tanpa rasuah dan kelewengan maupun perebutan jawatan dalam pentadbiran. Oleh itu, PAH mesti mengekang naratif Islamophobia yang menggunakan nama gelombang hijau untuk menakutkan kalangan bukan Islam dan pihak tertentu terhadap prestasi PAH yang berjaya mencapai kursi terbanyak dalam kalangan semua parti politik. Di samping berjaya menawan dan mentarbiah beberapa kerajaan ini, PAH menerima kerjasama dan perpahaman dengan bukan Islam yang tidak bersifat ekstrim. PAH juga tidak melarang dan membuka jalan kepada mereka untuk mengkaji ilmu Islam, membaca Al-Quran dan ilmunya dengan panduan kawalan dan adat budaya ini.